warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam sidang media pada hari ini. Pertamanya saya mengalu-alukan kedatangan saudara-saudara yang mewakili industri kesenian yang bersama dengan kita pada hari ini, antaranya terdiri daripada saudara Awi, saudara Z, saudara Rashdan, saudara Adam dan juga rakan-rakan kita daripada kumpulan Cool, Nico, Atos dan juga Shades. Dan kedatangan mereka pada hari ini adalah anjuran Biro Kebudayaan dan Kesenian Pemuda UMNO Malaysia yang dipengerusikan oleh saudara Jamawi Jaafar. Dan tujuan mereka datang pada hari ini adalah untuk kita bekerjasama dalam satu program yang akan dimulakan dalam masa yang terdekat, iaitu yang bernama BN Youth Music 2011. Program BN Youth Music ini adalah satu program yang berkonsepkan mencari bakat dalam bidang muzik, dan kita mengambil pendekatan yang agak baru, yang agak lain daripada program-program mencari bakat yang ada dalam TV yang kita tengok selama ini, di mana kita akan menggunakan teknologi ataupun kemudahan media sosial. Kita akan guna kemudahan YouTube, di mana pertandingan ini terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang berumur antara 18 hingga 40 dalam tiga kategori: persendirian, berkumpulan iaitu band ataupun pop dance. Pop dance ni apa benda pun saya tak tahu, kena tanya dia nanti. Oh, Adam yang tahu. Ini kategori Adam, ni kategori pop dance, individual and band. Dan saringan pertama kita akan buat melalui YouTube. Maksudnya kumpulan ini ataupun mereka yang masuk, contestant ini akan uploadkan video mereka dalam YouTube ataupun dalam satu laman web yang kita akan buat khas untuk music, BN Youth Music ini. Dan saudara Awi dan rakan-rakan akan menjadi mentor dan juga panel hakim, judge kepada semua contestant yang masuk melalui video ini. Dan seterusnya, setelah kita buat pilihan melalui saringan pertama ni, kita akan ada persembahan secara langsung live di peringkat separuh akhir di BWTC dan juga di peringkat akhir. Yang itu semua adalah pertandingan dan juga persembahan secara langsung, secara live. Dan kita masih sedang perhalusi hadiah yang akan diberi. Cadangannya adalah hadiah dalam bentuk wang tunai dan juga dalam bentuk kontrak, dapat apa kontrak untuk buat album dan sebagainya. Tapi kita masih lagi dalam proses memperhalusi. Kita akan umumkan apabila kita buka video ataupun server kita untuk dimuat naik video mereka. Dan ini terbuka kepada pelbagai genre ataupun pelbagai aliran muzik, tidak terhad kepada rock, walaupun guru dia adalah guru rock, tetapi dia terbuka. Ada pun ada di sini. Jadi kita buka kepada tiga kategori. Dan kita menggalakkan, menggalakkan mereka yang tak dapat kesempatan untuk menguji bakat melalui saluran tradisi seperti AF ataupun Idol dan sebagainya, untuk cuba bakat mereka dengan cara ini. Sebab cara ini dia lebih mudah, sebab waktu dan tempoh masa uji bakat itu tidak terhad, dan mereka mungkin tidak rasa terlalu gementar buat persembahan di depan panel hakim dalam audition, tetapi boleh buat di studio, boleh buat di waktu mereka buat jamming, dan mereka ada dalam persekitaran mereka yang natural.
dan mereka dapat buat berapa banyak take pun tak apa, sebab dia hanya akan muat naik take yang terbaik ya untuk kita ataupun untuk panel hakim perhalusi sebelum kita buat keputusan saringan pertama untuk mereka dijemput untuk buat persembahan secara langsung. Jadi saya harap dengan cara ini kita pemuda dan juga rakan-rakan kita daripada industri muzik dan juga industri hiburan, kita buat satu program yang spesifik yang tertumpu kepada bakat ya, bakat-bakat yang terpendam. Saya rasa saudara Awi, rakan-rakan yang lain dan saya juga, kita memang seronok buat kerja cari bakat-bakat yang terpendam di seluruh pelosok tanah air, sebab kita percaya bahawa mungkin ya the next superstar ada di apa, kita pun tak tahu dia ada di mana. Mungkin ada di Johor, mungkin ada di Tanem, mungkin ada di Rembau, kita pun tak tahu ya, kita pun tak tahu. Tiba-tiba dia keluar dari situ, betul, wah, DJ punya budak Rembau ni hebat, kita pun tak tahu. Jadi kita bagi medan yang baru ya, sebab saya rasa semua ada akses kepada peralatan muzik. Dia boleh buat jamming ya, sama ada peralatan dia sendiri ataupun dia boleh pergi studio. Dan semua ada akses kepada video. Hari ini kita boleh ambil dengan kamera pun kita boleh ambil ya. Tapi kalau nak berkualiti sikit, bolehlah pinjam video. Dan semua ada akses kepada komputer, sebab boleh pergi ke cyber cafe ataupun mana-mana saja dan muat naik video dia. Jadi teknologi ini telah mendemokrasikan hiburan dan muzik. Cuma kita kena bagi saluran ataupun peluang yang terbaik bagi mereka untuk tunjuk bakat mereka. Dan walaupun dah ada banyak saluran melalui TV dan sebagainya, tetapi ini lebih grassroots ya. Ini lebih grassroots sebab dia tak ada had dan dia tak ada apa-apa dari segi protokol, tak payah pergi mana-mana, tak payah pergi studio. Dia hanya dia boleh buat dalam masa dia sendiri di mana saja. Dan saya harap dengan ini kita dapat menggembelingkan tenaga dan juga minat dan bakat anak muda pada satu pertandingan yang sihat ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir pada hari ini kerana bukan saja datang untuk menyokong program ini, ada banyak lagi program yang kita nak buat bersama dengan mereka dan kita tumpu kepada program ya. Ini bukan politics as usual, ini lebih kepada kita gembelingkan tenaga antara pemuda dan juga rakan-rakan kita artis dan juga seniman, bagaimana kita dapat menggalakkan anak muda untuk tunjuk bakat mereka, sebab kita tak nak mereka wasted talent. Kita nak supaya talent tu semua dikemukakan dan akhirnya mereka rasa bahawa sekiranya berjaya, mereka dapat apa landasan yang paling luas untuk menjadi seorang seniman yang berjaya di Malaysia. Jadi itulah saja yang saya nak sampaikan. Mungkin ada apa-apa soalan untuk apa rakan-rakan kita? Kita dalam perbincangan tentang tarikh, tapi very soon kita akan umumkan dalam masa yang terdekat. Kalau boleh, kita nak buat semua ni sebelum akhir tahun. Kalau boleh. Dari segi apa ya? Ya, kita sedang fikirkan program lanjutan untuk rakan-rakan kita macam Z dan rakan yang lain. Tapi saya rasa tak salah untuk diorang terlibat ya dalam program muzik ni juga, sebab salah satu aspek dari segi bakatnya adalah persembahan. Yeah. Jadi bagi saya rakan-rakan kita yang menjadi pelakon boleh bagi input dari segi persembahan, dari segi showmanship, dari segi stage presence dan sebagainya. Ya, mungkin Awi boleh bagi pandangan, Adam boleh bagi pandangan keseluruhan. Tapi our friends yang jadi pelakon ni boleh tengok dari segi image, dari segi attitude dia dan sebagainya. So presentation, stage presence, jadi tak salah penglibatan mereka. Dan selepas ini mungkin kita ada program lain juga sama dengan mereka. Saya rasa akhirnya kita kena tengok kepada persembahan mereka bila mereka datang ke sini ya. Sebab bila kita buat saringan suku akhir, separuh akhir, dia akan buat secara live. So kalau dia pandai edit, dia pandai edit dalam YouTube dia datang sini dan dia hancur, kita semua boleh tengoklah dengan mata sendiri. Saya tambah sikit. Masukkan mereka ataupun yang uploader tu, dia akan memberi satu CD demo live untuk kita tengok di antara video dan juga audio dia tadi. So CD live tu kena ada demo live. Dia terbuka kepada semua. Kalau saudari minat,
teruskan. Lelaki perempuan-perempuan boleh kan? Perempuan boleh. So please carry on. Bagi saya yang penting pada hari ini bukan sama ada mereka jentera parti ataupun tidak, ya. Saya rasa mereka datang atas semangat sukarela, dan disebabkan pendekatan kita pemuda dan juga di bawah Datuk Najib adalah pendekatan inklusif. Kita ada satu pendekatan keterangkuman yang besar. Ya, saya kerjasama dengan semua pihak, tak semestinya mereka ahli UMNO, ahli BN. Selagi mereka minat untuk bersama dengan kita untuk memastikan bahawa generasi muda ini dapat kita beri satu platform bagi mereka dalam sukan, dalam kesenian, dalam politik, dalam pendidikan, apa saja, kita akan buat kerjasama melalui program. Jadi bagi saya tak timbul soal mereka ni jentera parti ke tidak, ya. Itu keselesaan peribadi masing-masing. Bagi saya yang lebih penting adalah program. Sila. Tak nak jawab. Tak sebenarnya. Okey. Saya pun okey. Terima kasih banyak. Pertama sekali saya ingin mengucap terima kasih kepada Pemuda UMNO lah yang sudi menjemput kami, rakan-rakan artis ni bekerjasama dalam membentuk satu program baru yang bernama BN Youth Music 2011. Ini satu benda ataupun satu pendekatan baru di mana saya rasa kerajaan ingin bersama dengan rakyat dengan lebih rapat dan erat lagi lah. Dan kami sebagai golongan-golongan artis ni menerima konsep sebegini kerana kami juga di kalangan-kalangan penggiat-penggiat seni ini yang ingin memajukan lagi seni ini untuk masa hadapan seiring dengan apa yang kerajaan mahulah. Tentang kami ni orang politik atau tidak, kami itu tak ada jawapan untuk tu, kan? Tapi kita akan menyokong segala bentuk yang membina generasi-generasi muda yang ingin membangun.